Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku teh mau Shopee haul review. Ini teh barang yang kecil-kecil berguna banget. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi follow juga Instagram aku di sini di deskripsi di follownya guys ya. Oke, thank you. Oke guys, di video kali ini aku teh mau Shopee haul review speaker Al-Qur'an Rimowa. Ini aku udah order, udah lumayan seberapa ya, sekitar 10 harian gitu. Dan ini aku bener-bener kayaknya harus di-share deh, karena ini bermanfaat banget guys buat kita gitu ya. Biar rumah lebih tenang, hati tenang gitu, enakan banget. Karena itu speaker bukan sembarang speaker, karena speaker ini tuh berisikan ada murotal Al-Qur'an, kisah-kisah Nabi, ceramah dari ustadz-ustadz populer Indonesia, terus pokoknya tuntunan sholat segala macam ada. Ini teh komplit banget dan harganya juga murah guys. Ini cuma 145.000 yang variannya aku beli ini, karena di sini ada berbagai macam gitu ya, dari harga 102.000 sampai dengan 152.900. Nah ini aku beli yang 145.000. ini tuh aku pilih yang varian Rimowa Cincan, warnanya teh warna cincan alia Tosca gitu. Dan ini tuh tanpa nama, untuk isinya tuh 16GB gitu guys. Nah kita review aja lebih detail. Guys, ini dia speaker Al-Qur'annya ya. Ini tuh speaker Al-Qur'an digital. Di sini tuh gampang banget diaplikasikinnya teh gitu ya guys ya, karena ini udah ada buku petunjuknya. Nah, kita review dulu speakernya. Ini speakernya teh kokoh gitu ya guys ya, bukan kayak kaleng-kaleng atau gimana gitu. Ini teh bagus gitu ya guys ya. Tuh, di sini ada pijit-pijitannya, ada dari angka 0 sampai dengan angka 9 gitu ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini juga bisa FM alias radio, bisa dijadiin radio juga. Terus di sini ada tombol on off, terus ini pembesar dan pengecil suara. Di sini ada tombol pause. Terus untuk di sini tuh ada yang buat mic ya nggak sih, buat colokan mic bener nggak sih. Terus di sini itu untuk SD card-nya. Nah, SD card-nya tuh udah terisi 16GB, berisikan ada murotal Al-Qur'an, ceramah dari ustaz-ustaz, zikir, terus ada kisah-kisah Nabi, pokoknya banyak banget. Terus di sini ada kabel untuk ngecasnya, dia tuh tipenya USB gitu. Nah, ini untuk kabel USB-nya tuh udah ada kabel USB-nya, tinggal dikasih pakai kepala HP aja gitu ya, kepala charger HP gitu, tinggal dimasukin. Ini kekuatannya yang 5 volt gitu ya, cocok untuk di HP gitu. Terus untuk speakernya di kiri dan kanan, di kiri di sebelah sini ada ya bolong-bolong. Nah, speaker suara itu keluar dari sini dan di belakang. Ini aku pilih yang polosan aja, warnanya juga gemes ya, beraneka macam, ada warna hitam, merah, kuning, hijau, ini cincan, pokoknya ada pilihannya. Nanti aku taruh linknya di deskripsi box gitu ya. Tuh, ini mudah digunakan, apalagi ini tenang aja ada buku petunjuknya tuh. Ini tuh 30 juz dan terjemahan, ada hafalan murotal per ayat, kumpulan doa-doa dan zikir. Nah, di sini tuh udah ada ya tuh daftar isinya. Di sini tuh banyak banget ya, ada surat-surat kayak gitu ya, surat-surat Al-Qur'an. Nah, ini tuh ada untuk ada bonusnya itu nih, ada ceramah kan ya, lagu islami, ada sholawat, terus tuntunan dan tata cara sholat, bacaan sholat jenazah, doa sehari-hari, terus kisah 25 nabi dan rasul, kisah Nabi Muhammad, terus ada belajar bahasa Arab, hadis, tuh ada hadis-hadis, ayat ruqyah pagi dan petang, zikir al-maksurat, doa haji dan umroh, takbiran, azan, adab dalam Islam, adab sehari-hari, tuh ada gabus nisa sabian, ada rara dan nusa, cerita rara dan nusa, terus asmaul husna, terus ada juga belajar bahasa Inggris. Guys, untuk pengoperasiannya, pengaplikasiannya itu gampang banget. Nih kalau misalnya mau dinyalakan, ini tinggal pencet aja kayak gini, set.
Nanti dia nyala ya, dia pencetnya agak tekan gitu, tuh high sampai dia ketemu logo high gini. Aku mau nanti dia SD card dulu. Play by TF card. Aku mau pause dulu ya. Nih. Wa ashabihil mujahid. Nih, aku pause dulu. Misalnya aku mau tentang kisah Nabi Adam. Di sini kan ada buku petunjuknya ya, nomor digitalnya tuh 9352. Baru kita pencet 9352 kayak gini. Nanti ini tuh bakalan tentang kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam. Ya kan? Alaihissalam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara, lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Tuh kan suaranya juga bagus gitu ya guys ya, merdu gitu, enakan, terus gak cempreng atau kayak gimana. Jadi ini mantep banget sih kalau kita punya, apalagi kalau misalnya kita dengerin murotal gitu ya guys ya, lebih enak dan bikin hati tenang gitu. Nah sekarang aku mau coba putar surat Al-Mulk ya, ini tuh nomor digitalnya 8380, jadi kita tulis aja 8380, nanti keluar surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Nah, bagus banget kan suaranya, bener-bener merdu. Ini mah worth it banget sih dipunya guys tuh. Bikin sejuk rumah, tenang hati. Nah menurut aku sih setelah aku pakai berapa ya, sehampir satu mingguan gitu, ini worth it banget guys, ya Allah ini mah bener-bener membantu banget gitu ya, biar di rumah tuh lebih hangat gitu ya, jadi mendengarkan terus lantunan ayat suci Al-Quran guys tuh. Apalagi di sini ada segala macam, ada ceramah-ceramahnya juga, pokoknya mah di rumah teh bakal hanuten gitu. Ini juga bisa disimpan gitu ya, ini ada anti slipnya gitu, kalau misalnya disimpan di meja tuh nggak akan kegoncang-goncang atau kayak gimana. Dan ukurannya kecil, suaranya juga besar ya guys ya, tuh bisa dikecilin dan dibesarin gitu volumenya juga tuh. Ini enak dibawa kemana mana juga, bisa dibawa traveling gitu ya guys ya. Ini mantep banget sih guys. Cucuk meong lah pokoknya, dan harganya juga terjangkau ya gak sih, 145.000 udah dapet benefit yang sebanyak ini gitu ya guys ya, ya gak sih. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment and subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.